Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Untuk subjek pendidikan seni visual pada hari ini, kita akan belajar tajuk cetakan. Cetakan ialah teknik yang dihasilkan melalui proses pemindahan warna daripada blok cetakan ke atas permukaan kertas. Maksudnya, nanti kita akan letak warna air dekat atas blok cetakan, iaitu plastik. Kemudian kita akan ambil satu lagi kertas, okay, kertas A4 putih, kita akan letakkan di atas plastik tu untuk kita pindahkan warna daripada plastik ke atas kertas. Nanti kita akan nampak hasil cetakan warna tersebut. Okay, kalau kamu tak faham tak apa, kita akan cuba buat ikut video cikgu. Baik murid-murid, ini adalah bahan dan alatan yang kita perlukan. Yang pertama, warna air, sudu, dua helai kertas putih dan plastik. Plastik tu cikgu dah beri dalam modul seni. Sekarang, jom kita lihat video yang cikgu sediakan. Kamu boleh ikut bersama-sama dengan cikgu. Okey murid-murid, mula-mula kita ambil warna air dan kita letakkan di atas plastik. Okey, kamu ambil je warna apa-apa pun. Okey, warna-warni lah dan kamu letak je ikut kreativiti kamu. Okey. Okey, perhatikan cikgu buat ni. Cikgu ambil bermacam-macam color, cikgu picit je kat atas tu. Okey, kalau warna air kamu jenis yang guna berus, guna berus untuk ambil warna tu kan, itu pun boleh. Okay, cikgu punya ni jenis yang picit. Okay, boleh je. Tapi kalau yang guna, kamu nak ambil guna berus tu, kamu jangan banyak sangat lah letak air, nanti dia jadi kembang sangat kan. Jadi kamu kena bancuh pekat sikit. Okay, picit-picit je. Okay, macam ni dah nak penuh. Kita ambil satu kertas A4 warna putih, kita letak atas plastik dan kita ambil sudu, kita tekan-tekan. Okey. Gosok-gosok dan tekan-tekan warna tu. Okey. Sekejap lagi kita tengok hasil dia. Okey, bila dah siap, kita angkat kertas putih. Ha, tara, dah siap. Jadi inilah hasil cetakan yang telah pun kita buat. Cikgu harap kamu semua dapat ikut langkah-langkah mudah yang telah cikgu terangkan dalam video ini. Cikgu harap kamu dapat buat. Okey, kertas ni yang cantik, yang dah cantik kamu buat ni, kamu boleh jadikan sebagai pembalut. Kamu nak balut hadiah ke pun boleh. Plastik yang kita gunakan tadi, cikgu harap kamu dapat basuh sebab minggu depan kita nak guna lagi plastik tu. Okey.